Ibu kepada mangsa yang maut akibat terhidu gas karbon monosida ketika tidur dalam kereta terkilan kerana tidak dapat menyaksikan majlis perkahwinan anaknya. Kejadian berlaku ketika mangsa Allahyarham Sharifah Farisha Said Fatih, 21 tahun, bersama tiga lagi rakannya sedang tidur di dalam kereta di sebuah stesen minyak dekat Sungai Dua, Pulau Pinang pagi semalam. Kalau ikutkan tu tak depanlah dalam perancangan sebab dia baru sebulan lebih sikit bertunang. Ya. Ada banyak dapat tunang dia ya. Bulan tu sekiranya dalam perjanjian tu perjanjian tu bulan 10 ke bawah lah. Dia dalam 10 ke bawah tahun depan. Pada 20 Oktober ini, Allahyarham bakal menyambut ulang tahun ke-21 membuatkan Hasnida sukar menahan kesedihan tetapi redha. Allahyarham adalah anak tunggal. Sehari sebelum dia keluar tu, sebelum dia pergi ke Penang tu dengan kawan-kawan dia ni, dia ada pesan dekat tunang dia. Dia WhatsApp dekat tunang dia. Dia cakap kalau orang tak ada, jaga diri baik-baik. Lepas tu, dia minta izin lah dia nak keluar pergi Penang tu, nak pergi jalan kawan-kawan tu. Menurut Hasnida, dia dan suaminya Said Fatih Said Zain, 60 tahun, cuba menghubungi telefon bimbit anak mereka beberapa kali namun gagal. Hubungan Farisha dan tiga rakannya termasuk pasangan kembar itu sangat rapat. Malah mereka belajar dalam kursus farmasi yang sama. Jenazah Sharifah Farisha selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Laguna, Merbok pada Khamis. Setakat ini seorang lagi mangsa, Nur Akilah masih dirawat di unit rawatan rapi di Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan Zainal Abidin, Kuala Lumpur.